gue pirang bulan jari ini? Ya, 3,5 napa sekawan. Dari siapa? Sobrat. Maju bu. Jenengan niku nggih ngalami raja lele jaman riyen? Nggih, nate. Nate, Pak. Teng mriki populer napa mboten niku? Nggih, populer. Populer nggih. Nggih, nek mriki populer. Terus saniki entek. Saniki telas ngeten, Pak. Lah terus? Iki blowo gimana? Iya, diadeni kalian Mas Insan Malik. Demen pun tahu. Pastase legan. Nek nanem raja lele dhisik panene pirang bulan? 6. 6 bulan. Lah kok suwe men? Ya, tanamane kan anu, Pak, pantene inggih. Oh, inggih. Nggih. Nek sakniki kan cendhek, Pak. Iki kok pirang bulan jarene? Nggih, 3,5 napa sekawan. Iya, 3,5. 3,5. Jare sapa? Sobrat. Wes ya diteruske. Kita dengake lancar kabeh. Dene demben niku kok baleke bener iki sapa? Kalian kan beberapa petani ini kan pengen sepakat, Pak, kalau di Belanda ini dengan kualitas sumber daya air premium, terus persawahannya, dan nama Belanda itu sejak dulu terkenal dengan berasnya. Kita jual berasnya varietas yang pada umumnya, kita harus jual beras yang varietas premium juga. Harapannya ketika nanti tanam beras premium Raja Lele ini lagi, harga kesejahteraan petani juga akan meningkat. Tentu dengan pasar yang kita tuju, pasar-pasar premium. Berarti ditambah lagi sebenarnya nek wis raja lele organik. Uji cobanya sampai ke organik. Kalau sudah raja lele organik, regane tumpuk pindho gitu. Itu pasti luar biasa. Dan sekarang kan orang cari apa ya makanan yang berkualitas ya. Sekarang mau jual premium gitu.
lele, Pak. Hasil riset Batan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Klaten dan beberapa petani dari Telanggu sejak 2013 yang dahulunya itu usia tanam hingga panen itu 6 bulan, sekarang 105 hari sudah panen. Tinggi padi pun nggak terlalu tinggi. Jadi untuk hasil itu wangi tetap, pulen tetap, terus ketika ditanam itu berat. Dengan sistem tanam legowo seperti ini, hasilnya bulirnya lebih banyak. Jadi dulu kalau Delanggu itu terkenal kan beras rojo lele. Berasnya pulen, wangi, enak. Tur larang. Nah, iya toh. Jadi kalau orang Jawa dulu ngelihat beras apa dapat beras rojo lele, wow, wis iki mesti juragan, wis. Juragan ini mesti gitu. Nah, lama-lama apa namanya bergeser karena mereka ada yang pingin varietasnya dipanen usianya lebih pendek, lebih cepat, dan kemudian sangat jarang orang yang nanam rojo lele. Nah, hari ini ada teknologi baru gitu ya, Pak, ya kira-kira. Ya. Terus kemudian usianya rojo lele dulu sampai 6 bulan, sekarang bisa 3 bulan berapa? 3 setengah bulan kurang lebih, jadi lebih pendek. Itu setelah kerjasama dengan mana? Batan ya, dengan Batan. Jadi ini ada varietas dari hasil uji coba yang sekarang ditanam di sini yang mudah-mudahan nanti hasilnya lebih baik. Nah, kita tinggal coba. Mudah-mudahan 3 setengah bulan ke depan kita akan bisa melihat panennya. Kalau itu bisa dilakukan, maka rojo lelenya Delanggu akan kembali. Jadi judulnya iya. Jadi judulnya mulih meneh. Teko meneh. Teko meneh, dan kita tadi sampaikan kepada kawan-kawan dari petani coba sambil terus di apa namanya dikelola dengan baik. Syukur-syukur kimia, pupuk kimia, terus pestisidanya yang kimia dikurangi. Kalau itu bisa digantikan yang organik, wah, jos. Nah, tinggal butuh uji coba dari kawan-kawan yang ada di lapangan. Ya, sekaligus sekolah lapang lah, ya. Tahun lalu laporan saya via Twitter ke Pak Gub, direspon Pak Gub, diteruskan ke Pusdataru. Akhirnya bendungan yang belasan tahun itu ambrol, diperbaiki Pusdataru. Sudah sekarang. Iya, matur nuwun. Sekarang petani 6 desa irigasinya lancar. Lancar. Iya, iya, iya. Yo sak jane iki nek dogelan nyambut gawe yo gampang. Gampang. Yo rasa. Ya to. Nggih.